Oke, ini setelah saya buka, ternyata brostelnya masih lumayan tebal ya, masih tebal-tebal ini. Tapi kenapa nggak bisa connect atau nggak bisa muterin ini ya dinamo starternya? Ini coba saya buka ini dulu, baut masanya. Untuk baut masanya ini macet ya, nggak bisa dibuka. Ini biasanya untuk Vario, oh, yang ini mudah. Untuk Vario atau Supra 125, baut masa ini sering bermasalah. Kadang brostelnya ini masih tebal tapi nggak konek ke masa ya. Untuk yang di sini masih bisa ya, tuh masih lepas. Jadi ini solusinya untuk masalah seperti ini. Karena kalau baut ini nggak bisa dibuka, biasanya dalamnya itu karatan sehingga masa yang brostel masa itu nggak konek ke bodi dinamonya. Jadi nggak bisa muterin angker dinamonya ya. Jadi solusinya kalau masalah seperti ini padahal masih tebal ya, jadi nggak usah diganti ini. Oh, kabel masanya nanti kita pindah ke sini. Karena kalau ini kita buka paksa, biasanya patah. Soalnya saya sering mengalami terjadi baut patah kalau ini dipaksa buka ya. Jadi saran saya untuk lebih cepat kerjanya selesai, ini saya pindah ke sini satunya ya. Caranya mudah, kita potong aja ini. Oke, selanjutnya kita potong aja ya bagian sini. Oke ya, kita potong kayak gini. Terus kita cari bekasan brostel atau areng yang nggak kepake ya. Saya punya seperti ini. Kalau nggak ada ya harus dikasih dudukan sendiri buat lubang kesininya. Harus dikasih ring kayak gini. Ini kita potong ya. Kalau lebih enak pakai bekasan kayak gini, jadi mudah. Nanti kita sambung di sini. Amplas dulu ujungnya biar nanti mudah nyatunya. Kita sambung pakai solder ya ini. Ini aja kita sambung terus. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita pasang di sini nanti, ini di sini. Jadi yang ini tadi tidak kita fungsikan ya. Selanjutnya kita rakit kembali. Ini jangan lupa dibersihin ya. Diamplas. Oke, selanjutnya kita pasang ya. Oke, coba kita tes ya di sini. Aki-aki langsung ya. Muter enggak ya? Yo, muter kan? Yo. Yo. Ini muter ya ini ya. Oke, lanjut kita pasang. Oke ya, langsung nyala ya starternya. Oke, coba kita tes lagi. Langsung jeleng ya. Coba sekali lagi ya.
Langsung jereng. Masalahnya cuma di itu ya, masanya brostel aja, jadi bukan di brostelnya. Oke ya, ini tinggal masangin aja. Sampai di sini video saya, semoga bermanfaat.